Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, salam sejahtera, semoga berkah dan rahmat Allah pada kita semua. Ketika si penggembala domba sedang duduk santai sambil menggembala, ia melihat kawanan domba tetangganya terlintas dalam benaknya. Ia pun berteriak, "Serigala! Serigala!" teriak si penggembala sekeras-kerasnya. Mendengar teriakan itu, para penduduk desa yang meninggalkan kambing-kambingnya di tanah lapang berlarian dari rumah membawa tongkat untuk menolong penggembala. Tapi penduduk desa tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanya penggembala yang sedang mentertawakan kemudahan mereka. Singkat cerita, di hari kedua, si penggembala mengulangi kembali perbuatannya. Ia berteriak, "Serigala! Serigala!" Orang-orang desa pun kembali berhamburan berlarian ingin menolong si penggembala. Tapi penduduk desa tidak menemukan apa-apa, kecuali si penggembala yang dengan girangnya menertawakan mereka. Di hari ketiga, serigala benar-benar datang. Si penggembala itu ketakutan. Karena ketakutannya terhadap serigala itu, ia pun berteriak-teriak memanggil penduduk desa, "Serigala! Serigala!" Domba-dombanya diterkam serigala. Tapi tak satu pun penduduk desa datang menolongnya. Karena menyangka penggembala itu hanya membohongi mereka lagi. Allahu Akbar, Allah.